Indonesia banjar negara dengan melawan mitra sekalinya adalah Jos FC Medan. Hujan membuat bahwa pertandingan bersorangan ini sudah dimulai. Kembali penguasaan bola dari Dragon FC dengan kostumnya putih, kombinasi putih garis merah. Kembali lagi untuk Sonic hitam, kombinasi hitam. Kembali lagi masih adu di tengah lapangan di sana. Penguasaan kembali lagi Dragon FC Medan, cepat sekali mencoba membangun serangan di awal-awal, masih bisa intercept, sangkap dan berulangnya dari Sonic. Kembali lagi mencobakan penguasaan order bola, kembali lagi sektor sebelah kiri, lepas rupanya kita raga mencoba pendek saja, tunggu ada batas di sana. Kembali lagi burung 13 ada Iksan, order ke sektor sebelah kiri. Ternyata mencoba ada Wahbu di sana, masih Iksan, burung 13, masih Iksan. Kembali lagi di tengah rupanya kita raga terjadi pelanggaran insiden kecil rupanya menjatuhkan pemain dari Solid FC. Kembali lagi Wahyu yang dituju, masih melakukan terdekat para pemain. Roger Kulan rupanya barunya cepat ada David Solonga. Ada terjadi Melanis ini ada pemilu di sana pertahanan dari Wahyu FC. Sayang sekali miskomunikasi, kembali lagi bola salah persepsi, penguasaan kembali lagi Roger FC. Roger Kulan depan rupanya Ezea di sana, masih jalan. Sayang sekali, tempo tetap saja tegar, lengkapnya rupanya. Dapat intercept, lagi-lagi tersendat aliran bola. Kembali lagi mencoba penguasaan, pelanggaran rupanya. Kami informasikan untuk pertandingan besok sore mencoba di babak ke-8. Lepas rupanya, sayang sekali. Tembakan pertama punggung 15 dari Solid FC Madura. David di sana masih bisa ditepis lagi-lagi. Sang palang pintu terakhir dari Dragon FC Medan. Kembali lagi menerogang tendangan pojok yang pertama lakukan sudah datang bola. Sayang sekali menerogang masih bisa intercept lagi-lagi bola penguasaan Dragon FC Mendong dari Purbalingga. Kembali lagi penguasaan bola ke belakang saja ada Iksan burung 13 ke belakang saja. Sang kapten rupanya ada tegar rodor daerah ke depan rupanya masih bisa intercept. Iksan, rodor bola ke sana, lagi-lagi David, masih David, langsung hilang saja, tipis sekali, hampir saja Mitaroga. Kembali lagi mencoba penguasaan. Sonor bola ke depan rupanya di sana. Kembali lagi mencoba masih Dragon FC dapat intercept. Play on saja mencoba masih Dragon FC dari Medan. Lepas rupanya mencoba. Kembali lagi cepat sekali rupanya ini mencoba Wahyu. Pelanggaran rupanya jatuhkan. Teng lapis empat rupanya di sana. Lewat panjang. Sodor bola direk depan rupanya. Masih bisa membentur para pemain dari Dragon FC Medan. Tendangan sepak pojok yang kedua kalinya. Nomor punggung 9 ada Topik di sana. Menjadi guru tendang dari Sonic FC. Roger di tengah rupanya kembali lagi utara. Apa yang terjadi masih bisa ditawai saja. Lagi-lagi terselamatkan satu pertahanan dari Sonic FC. Masih terselamatkan. Lemparan ke dalam saja di sana. Kembali lagi utara. Masih
kami informasikan kembali lagi ke olahraga yang masih berada di luar untuk segera saja masuk di sekitar areal pertandingan dengan cara membeli tiket di tempat tiketing yang sudah kami sediakan. Hanya 5.000 perak Anda bisa menyaksikan pertandingan pada sore hari ini dengan live. Kembali lagi ke olahraga dari Dragon Medang, sodor bola dari tempat rupanya. Sayang kembali nomor 11 ada Zainal sudah terserang posisi off. Masih tunggu sodor bola bonggok lepas rupanya di olahraga Dragon SC. Sayang sekali bola lagi-lagi keluar meninggalkan. Kembali lagi mencoba penguasaan bola keluar saja. Pas kali pertama, bagaimana hukum? Sayang sekali, datar tapi cukup. Baiklah, perjalanan. Kembali lagi mencoba. Hanya melahirkan tendangan gawang saja. Sodor bola ke tengah rupanya Derek langsung ke sana. Kembali lagi masih bisa dikawal saja. Kembali lagi menjaga gawang punggung 1 ada 10. Sodor bola ke tengah rupanya di sana. Lagi-lagi bola keluar terlalu deras. Untuk toilet ada mandi. Mandi. Kembali lagi kita lagi penguasaan sektor sebelah kiri masih bisa diedit. Kembali lagi, kayak terjadi lagi-lagi pelanggaran menjatuhkan. Kembali lagi menerangkan dari Mendong. Ancang-ancang sayang sekali bola terlalu tinggi menerangkan. Sebelah kanan pendek saja. Sayang sekali menerangkan. Kontrol bola yang kurang rapi. Iksan masih Iksan dari Sobik. Masih Iksan tempel ketat saja. Masih Iksan pendek saja. Melini tengah masih Iksan. Sodor bola berutang rupanya, punggung bola di sana ke Bagas. Dari sektor bola kiri masuk Bagas. Bagas, sodor bola ke tengah. Hampir saja, untung ketat. Tangan gawang saja, Hantar Roda. Dari Dragon FC, penguasaan bola. Punggung tunggu di sana, ada punggung. Pendek saja, sodor bola berutang rupanya. Sudah terperangkap posisi offset Zainal. Kembali lagi Mitologa. Penguasaan dari Sotik. Masih para pemain Sotik di sana. Dari sini di belakang punggung 16 ada Abi. Sodor bola Derek ke depan langsung matinya. Masih terlalu dekat dengan penjaga gawang. 3 dengan kostumnya biru kursi hitam. Kembali lagi Mitologa. Sodor bola ke tengah rupanya di sana. Masih para pemain Sotik. Pendek saja waktu nomor 5 di sana. Masih Bayu cepat sekali. David yang ditunggu. Masih David ke tengah rupanya. Ini maksudnya yang ditunggu. Tapi sayang bola masih di atas kepala rupanya. Kembali lagi Mitologa. Hanya mengakhirkan tendangan gawang saja. Kembali lagi Mitologa yang khususnya masih berada di luar untuk segera saja memasuki sekitar areal pertandingan karena babak pertama sudah dimulai. Dengan cara Anda membeli tiket di tempat tiketing yang sudah kami sediakan cukup 5.000 perak, cukup 5.000 perak panjenengan satu periksa nih bal-balan songkan minggu. Kembali lagi sudah terperangkap posisi offside lagi-lagi jebakan offset yang diperagakan para lini belakang dari Dragon FC Medang ini cukup merepotkan lini depan dari Sodik FC. Kembali lagi Mitologa mencoba merangkak semua maju ke depan dari Dragon FC, mencoba memberikan daya dobrak. Lagi-lagi masih terlalu dekat dengan lini belakang dari
Sotik FC, penguasaan bola. Lagi Sotik FC, masih para pemain Sotik FC, penguasaan. Lagi-lagi Putaraga, pendek saja. Ada Aldi dari Sotik, masih Aldi, pendek saja. Kembali lagi Iksan yang dibuku, lepas rupanya Putaraga. Masih para pemain Sotik, ada Jibin di sana, Jibin. Masih Jibin. Kembali lagi Putaraga, penguasaan dari Sotik, pendek saja. Lebar ke sektor sebelah kanan. Terjadi try on saja. Lagi-lagi bola tersontek keluar. Kembali lagi, masih para pemain Sotik FC di sana. Sudah bola ke depan. Kembali lagi akan terjadi try on saja Putaraga. Ada FC ke depan rupanya Putaraga. Masih dari kawal saja sang kapten. Kembali lagi Putaraga, Dragon FC ada Muklis di sana. Pendek saja, kembali lagi Muklis lagi. Roda bola, depan rupanya Putaraga, penguasaan Aditya. Masih Kuzu. Kembali lagi Sotik FC, penguasaan bola, masih Sotik. Masih Sotik. Roda bola ke depan rupanya langsung. Masih bisa diamankan. Lagi-lagi kembali dari Dragon. Lebar, sektor bola kiri, cepat sekali, bola satu di sana ada Aji. Lagi-lagi bola, sektor keluar meninggalkan lapangan hijau. Lemparan ke dalam saja Putaraga. Ajak lawan sekulir ngesuk sore, di babak perdelapan. Ada Putra Kembang, MC Kembangan melawan Raskin MC Mangiraja Banjarnegara. Contoh maksudnya. Masih bisa membentuk pemain dari Sotik. Lagi-lagi dari Dragon mencoba merangkai kembali dari sektor sebelah kiri, mencoba sayap sebelah kiri, cepat sekali itu lepas rupanya Putaraga. Kontrol bola ke tengah, sayang sekali kontrol bola yang kurang rapi. Terjadi pelanggaran rupanya. Sotik kontrol bola ke sektor sebelah kiri. Kemudian sudah ada Jibin, ayo Jibin, Jibin cepat sekali Jibin. Jibin nomor punggung 11. Ayo, kontrol bola ke sektor sebelah kanan. Kembali lagi Putaraga, Sotik coba merangkai kembali. Sotik, Sotik. Kembali lagi Putaraga, tunggu tetap ada Aldi di sana. Masih Aldi. Bayang-bayang pemain dua sekaligus. Lapan ada Vera, mulai dari sektor sebelah kanan. Coba mengurung para pemain Dragon di kotak pertahanannya. Masih bisa ditangkap, manis sekali tiga. Kembali lagi Putaraga. Pendek saja, lebar saja kembali lagi dari Dragon. Coba kodor pada derek depan rupanya kembali lagi Putaraga, penguasaan. Ada Aji di sana punggung dua catir dengan posturnya tinggi. Kembali lagi Dragon punggung tujuh di sana ada tunggu. Kodor bola Aji kembali lagi Putaraga. Masih Aji. Kembali lagi Putaraga. Sayang sekali dari Sotik coba merangkai di sana Wahyu punggung 5. Masih Wahyu. Roger sektor di kanan. Cepat sekali Putaraga. Aldi yang dituju. Wah, sayang sekali Putaraga menjatuh. Wih panjang. Sodor bola lakukan sudah. Dari ke tengah rupanya. Ah, apa yang terjadi? Masih bisa dihantam saja. Lagi-lagi sang kiper kebanggaan dari Dragon FC keluar dari sarangnya. Dragon FC sodor bola. Lepas rupanya Putaraga. Kembali lagi ada Zainal di sana. Zainal. Masih melandai rupanya. Belum terjadi pergerakan gol. Datar datangnya bola di sana. Masih dari pemain Sotik. Wahyu. Aldi yang dituju. Masih Aldi di sana. Cepat sekali membantu serangan dari sayap sebelah kanan. Masih Aldi. Lepas rupanya Aldi. Aldi. Suasana. Kembali lagi nih Putaraga. Ancang-ancang. Sodor bola ke tengah rupanya di sana. Masih. Sayang sekali, hampir saja Putaraga punggung 15. Lagi-lagi ancang-ancang tinggi datangnya bola ke tengah rupanya. Aji yang dulu masih berbulan dengan Iksan di sana. Kembali lagi dari Mendong, para pemain Mendong, Dragon. Lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan hijau.
dan orang ke dalam saja. Mendong punggung 2-1 di sana ada Aji dengan posturnya tinggi. Kembali lagi menerima penguasaan bola. Masih dari Gregen Zainal Fodor bola ke tengah rupanya. Solik Wahyu. Masih para pemain Solik FC Bandung saja. Masih Solik Wahyu di sana cepat sekali. Masih Wahyu ke tengah rupanya. Aldi play on saja Mitaroga dari Dragon FC. Masih para pemain Dragon. Sodor bola ke tengah rupanya. Kembali lagi masih pergulatan di tengah. Pelanggaran rupanya. Kembali lagi Mitaroga. Sodor bola. Kembali lagi bola dapat ditepus saja, dibuang saja pemain 13 tadi dari Dragon FC ada Andika. Pendek saja Bagas tempo kepada Andika. Apa yang terjadi? Pelanggaran rupanya. Santai saja Asuh Bae. Sebenarnya dari KBI Osa pada gotot-gototan. Kembali lagi Minoraga. Ajak kalian sedulur, ajak kalian sedulur ngesuk sore, cara bal-balan maning. Bismillah rame, esok babak berdelapan. Putra Kembang FC Kembangan melawan Rasting FC Mandiraja. Kembali lagi punggung 2 di sana ada Bagas. Kembali lagi nih Raga. Peluit panjang, acang-acang, foto bola tengah. Berubah 1-0 nomor punggung 8 pencetak gol ada Vera. Nomor punggung 7 kan ada punggung. Masih punggung cukup tenang penguasaan bola dari Dragon. Sodor bola ke derek. Sayang sekali tidak ada teman di sana. Masih dari pemain Sodik. Masih ini belakang Mitaroga. Penguasaan cukup tenang. Lepas lupanya Mitaroga. Play on saja. Masih bisa dilanjutkan. Masih baru Andre dan Sarkasen. Bulu geser ke kiri. Cepat sekali mencoba menangkai kembali lagi. Akhirnya kembali. Belakang rupanya. Luit panjang. Sodor bola depan derek. Rupanya kembali lagi berat. Sayang sekali masih ganti kawan saja. Kuasai lagi-lagi dari Dragon. Tengah saja, potong saja Mitaroga. Penguasaan lagi-lagi. Sodor bola ke depan rupanya. Masih penguasaan dari pertahanan Sodik. Masih Sodik. Punggung 2 di sana ada Bagas. Pendek saja Wahyu yang dituju. Masih Wahyu. Punggung 5 di sana dari Sodik. Ke belakang 14 ada Abi. Lepas saja ke belakang sang kiper Ruhu. Masih Abi mencoba menarik para pemain Dragon untuk keluar dari markasnya tentunya. Kembali lagi bola bergulir keluar meninggalkan lapangan hijau. Lemparan ke dalam dari Dragon. Pendek saja bola keluar meninggalkan lapangan hijau. Lagi-lagi, kembali lagi Sodik. Masih para pemain Sodik Mitaroga. Cukup tenang. Tempo ketat saja 3 pemain sekaligus. Dari Dragon melebar ke sektor sebelah kiri di sana. Masih para pemain Dragon. Kembali lagi Mitaroga. Cepat sekali. 1-2. Sayang sekali masih dari tepis. Sodik di sana. Wai on saja Mitaroga. Lepas rupanya Mitaroga. Pertandingan belum usai. Peluit panjang lakukan sudah lakukan. Kembali lagi dari Dragon. Sodor bola ke sektor sebelah kiri. Kasih para pemain Dragon di sana. Kembali lagi Mitaroga. Lagi-lagi bola tersongkak keluar meninggalkan lapangan hijau. Lemparan ke dalam saja. Punggung 11 ada Zainal di sana. Masih Zainal.
Masih penguasaan, lagi-lagi Mukarawa lepas rupanya ke bilang yang terjadi. Panjang rupanya Mukarawa. Lirik panjang, ancang-ancang, lakukan sudah, sudah bola. Sayang sekali, pergantian pemain. Dari Dragon 13 ditarik keluar Antika diganti lima. Hebat. Kembali lagi Utaraga, pertandingan berkorea ini cukup mulai pertandingan antara Ibu Dragon. Apakah dari pelatih ini merubah strategi dengan kita dobrak dari Sodik Ersel. Ada cukup masih Jibin dari Sodik lepas rupanya di sana. Kembali lagi Utaraga, cepat sekali Sodik berlaku. Sayang sekali Utaraga, cepat sekali Utaraga. Bagusan rujuk kalau itu kan gak kayak keseset. Kembali lagi Utaraga, pertandingan berkorea ini fokus masih para pemain dari Dragon. Kembali lagi sang kapten Bungu 12 ada Gilang Haji yang ditunggu, masih dari pemain Dragon. Pendek saja, lagi-lagi Gilang sang kapten Bunggawa pemimpin dari Dragon FC. Kembali lagi Utaraga, kekuasaan Sotik Bagas nomor punggung 2 cukup tenang. Iksan yang dituju, masih Iksan cabur bola, cepat sekali Jidin. Sayang sekali masih bisa terkawal, lagi-lagi terintercept Rui. Ternyata dapat satu, sudah selesai. Kembali lagi Utaraga di babak kedua ini. Peluit panjang sudah bergerai atau dibunyikan bahwa pertandingan sudah dimulai. Lagi-lagi di babak kedua ini di menit-menit awal, kedudukan sementara untuk Sodik 2 Dragon FC 0. Sekali lagi bagi para mitra olahraga yang khususnya masih berada di luar, untuk segera saja mencabut tempel ketat saja ada no blame. Bungung 3 David lepas rupanya, masih David. Kembali lagi di Utaraga, David masih David, tempel ketat saja. Bungung 2 juga di sana ada Pawit. Kembali lagi di Utaraga, dobor bola. Kembali lagi di Utaraga, dikalahkan Putra Kembang FC, maju Putra Kembang. Angkringan masih buka TC dikalahkan Brasil FC, Brasil maju. Kembali lagi cepat sekali Wahyu dari Sodik, masih Wahyu. Kontek saja bola keluar meninggalkan lapangan hijau. Lemparan ke dalam dari Sodik. Kembali lagi Utaraga, masih Sodik. Pendek saja apa yang terjadi Utaraga. Lemparan ke dalam saja Dragon FC Mendong. Kembali lagi Utaraga, penguasaan lagi-lagi dari Dragon. Masih para pemain Dragon di sana. Sayang sekali masih bergerak di atas udara Iksan di sana. Masih para pemain Dragon. Bubung 5 di sana ada bagus. Tempel ketat saja Iksan. Penguasaan bola lagi-lagi dari Dragon, coba merakit kepercayaan dirinya. Sektor sebelah kanan Dragon lepas rupanya, ada punggung 2-1 Aji, cepat sekali Aji tempel ketat 3 pemain sekaligus. Aji, masih Aji lepas rupanya Utaraga, sodor bola ke tengah. Berat, masih bisa diamankan. Lagi-lagi cukup temperatur mulai tinggi rupanya Utaraga. Dari Sodik mencoba merangkai balas serangan dari lay on saja Utaraga, cepat sekali maju dari pemain Sodik. Lepas rupanya di sana ada Aji. Pelanggaran rupanya menjatuhkan. Punya Sodik FC mandi raja, sodor bola. Kembali lagi Utaraga dapat ditepis saja. Bungung 19 dan 3 dari Dragon
Balik lagi penguasaan masih para pemain Dragon FC. Mendong. 5 di sana, bagus, masih bagus, tebel kita saja. Roder bola ke sektor sebelah kiri. Ada Tunggu, masih gugur. Sama-sama Aatu nomor 7 di sana. 7, Tunggu. Tebel kita saja dan Gunario tadi lagi. Kita roja lemparan ke dalam sang kapten rumahnya dari Sodik. Wahyu yang ditunggu, masih Wahyu. Iksan, pendek saja, masih bisa diintersep. Ika, lepas rupanya, pendek saja Midaroga. Masih bisa diamankan, play on saja Midaroga. Order bola, kembali lagi Midaroga, penguasaan. Dari Sodik, cepat dari Judi di sana. Dari sektor ke belakang ini, masih Judi. Masih Judi, pendek saja ke belakang. Punggung 12, ke Wahyu tadi. Pengganti 8 perang. Pendek saja, cepat sekali Midaroga. Masih bisa diintersep. Lagi-lagi tersedar aliran bola. Masih dari pemain Dragon FC mencoba merangkai kembali ke sektor sebelah kiri. Cepat ada punggung di sana. Masih punggung. Lepas rupanya Dika. Masih Dika. Tempel ketat saja. Lagi-lagi bola membentur pemain dari Sotik di belakang. Kembali lagi Midaroga. Sepak pojok antara Putra Kembang FC lawan Brastin FC Mandi Raja. Kembali lagi menerangkan penguasaan dari Dragon. Jodoh bola ke tengah rumahnya sana. Tidak. Masih bisa diamankan. Dan bola dari Sotik. Pendek saja sang kapten rupanya di sana. Tegar dari punggung 4. Jodoh bola ke sektor sebelah kiri. Coba merangkai kembali lagi berajut. Masih tempel ketat saja. Lagi-lagi bola bergulir meninggalkan lapangan hijau. Roder bola di sana. David yang menuju. Roder bola cepat sekali. Kembali lagi Midaroga. Dari Sodik. Cepat sekali. David. Tapi sayang sekali. Tendangan yang masih tergopoh-gopoh. Dari Dragon. Roder bola di sana. Penguasaan. Lagi-lagi Midaroga. Lebar ke sektor sebelah kiri, ada bagus, masih bagus, tackle Iksan saja. Tunggu di sana, masih tunggu, masih tunggu. Lepas rupanya Midaroga. Sekuruh ada Anjas, marah, Anjas. Tackle kita buat cantik sekali. Pelanggaran rupanya tadi. Jatuh. Di sana kembali lagi pemain dari Dragon FC mencoba merangkak maju semua mengurung para pemain dari Sodik FC Mandi Raja di pertahanannya. Sodor bola ke depan rupanya. Sayang sekali Midaroga masih bisa dikawal saja. Dari Sodik mencoba merangkak kembali dari sektor sebelah kiri. Masih para pemain Sodik, masih Sodik. Kembali lagi Midaroga masih bisa dikuasai. Dragon cukup tenang. Pendek saja, dorong bola. Untuk 17 ada Muflis di sana. Kembali lagi Midaroga. Banyak terjadi pelanggaran rupanya Midaroga. Kembali lagi Midaroga. Kedudukan sementara masih belum terjadi perubahan gol kembali. Masih 2-0 ketertinggalan tim tuan rumah atau tuan tamunya. Sodik FC Mandi Raja 2 Dragon FC Medo 0. Kembali lagi lepas rupanya di sana. Ada Kukuh nomor 7. Tempel satu saja. Ada Gunario di sana. Kembali lagi Anjas. Sayang sekali. Masih bisa diintersep. Lagi-lagi mendekat. Muklis di sana. Melebar ke sektor belakang. Ada Aji yang dituju. Kembali lagi tidak mau mengambil resiko. Ini belakang jantung pertahanan dari Sol. 12 sang kapten rupanya ada hilang di sana. Sodor bola ke tengah. Masih bisa diintersep. Lagi-lagi tersedak aliran bola dari Dragon. Masih para pemain Dragon. Pendek. Sodor bola. Masih bisa ditangkap. Cukup tenang. Sortingan datar datangnya bola lagi-lagi Midaroga. Kembali lagi Midaroga penguasaan bola dari penjaga gawang. Satu di sana nomor 1. Terus. Saudara bola direct datang tinggi.
masih tempel ketat saja, masih dari pemain Dragon. Lebar ke sektor sebelah kiri, masih para pemain Dragon. Kembali lagi ke roda penguasaan, tempel ketat saja. Anjas tadi meliuk-liuk Iksan dari Sotik. Cukup tenang penguasaan bola sang kapten. Ada tegar melebar kemitranya sebelah. Sodor bola, cepat sekali di roda penguasaan bola. Dulu berada di Hario, masih Hario di sana, cepat lagi Hario. Sodor bola, Aldi di mana? Aldi, masih shooting masih ada. Rupanya pergantian strategi untuk mengimbangi gaya dobrak dari Sotik. Ayo Dragon, kedudukan belum usai. Kembali lagi di roda penguasaan. Anjas pendek saja, lebar ke sektor sebelah kiri. Ada bagus di sana, masih bagus. Pendek saja di roda. Anjas sodor bola, sayang sekali di roda teman. Lagi-lagi bola tersoket keluar meninggalkan lapangan hijau saja. Kembali lagi Aldi yang dituju. Aldi tercetak gol yang tepat dengan kaki indahnya tadi. Masih Aldi, cepat sekali Mitaraga. Kembali lagi Mitaraga. Pergantian pemain nomor punggung 11 ada Cidi, digantikan 10 ada Irfan. Pergantian pemain 11 Citin ditarik keluar digantikan 10. Kembali lagi Mitaraga. Penguasaan lagi-lagi nomor punggung 10 Irfan masuk, Citin 11 keluar. Kembali lagi pergantian nafas segar dari Bumi Sotik. Apakah bisa memberikan kontribusi di menit-menit akhir babak kedua ini? Masih Iksan cukup tenang di lini tengah, mencoba menarik dari para pemain Mendong Dragon FC. Keluar dari sarangnya. Lagi-lagi menerangnya penguasaan Wahyu mencetak gol yang ketiga dari Sotik. Punggung 4 sang kapten tegar. Melebar ke sektor sebelah kanan ada Hario. Sodor bola Aldi, masih Aldi, tempel ketat saja di sana. Dengan punggung sebelah ada Wanda. Kembali lagi Mitaraga, cepat sekali sentuhan pertama Irfan dari Sotik. Melebar ke sektor sebelah kiri, cepat sekali dapat jadi tujuh maksudnya. Masih para main Sotik, Wahyu, masih Wahyu. Melebar ke sektor sebelah kiri, ada Bagas di sana. Dari ketengah rumahnya, telak yang terjadi. Kembali lagi Aldi. Lepas rupanya Mitaraga. Sodor bola, sontekan cukup keras Irfan, masih bisa ditangkap saja. Lagi-lagi tiga nomor punggung 4 menjadi palang pintu terakhir dari Dragon FC Mendong. Kembali lagi penguasaan pendek saja para pemain Dragon. Punggung 3 dan Nobleng. Sodor bola, sayang sekali Mitaraga. Penguasaan dari Sotik, masih para pemain Sotik. Lepas saja ke belakang sang kiper rupanya. Ada power punggung 1 ada Groho, sang kapten tegar. Nomor punggung 4 melebar ke sektor sebelah kiri, mencoba merangnya kembali lagi, berajut kembali lagi. Lepas rupanya Wahyu di sana. Ayo Wahyu. Ayo kembali Aldi. Ah, sayang sekali berada masih Aldi. Sopeng maksudnya. Kembali lagi hampir saja. Kembali lagi Mitaraga, cepat sekali Mitaraga. Anjas nomor punggung 11 lepas dari sekut belakang ini saja. Coba kembali lagi sangkat terupanya membayang-bayangi apa yang terjadi. Lay on saja Mitaraga, masih bisa dilanjutkan. Lagi-lagi sangkap yang tegar, lepas saja ke belakang kiper punggung 1 Groho. Kembali lagi cukup tenang di lini belakang dari Sotik. Iksan yang dituju punggung 13 dengan posturnya gempal, gondrong. Kembali lagi Mitaraga, penguasaan. Sodor bola dari ke depan rupanya Mitaraga. Kembali lagi kemelut di jalur pertama.
Sayang sekali, masih bisa dipeluk saja. Punggung 4, kiper 3 dari Dragon FC Medan. Penguasaan masih bisa ditepuk saja. Kembali lagi Mito Raja. Masih ada cepat kali Harlo. Harlo. Punggung 14, ketama rupanya Aldi. Masih Aldi, warung-warung itu. Masih bisa diperset. Lagi-lagi tersedak, aliran bola dari Sotik. Aji yang dibuku, masih Aji. Aji, akan terjadi lay on saja Mitaraga. Masih bisa dilanjutkan. Kembali lagi Mitaraga. Penguasaan lagi-lagi dari Dragon. Ini belakang sapu bersih saja ke depan. Penguasaan Iksan. Haryo yang dibuku, 14. Masih Haryo. Masih tetap ketat saja dari para pemain. Sang kapten pendek saja, passing 1-2, coba menarik dari pemain, mendong keluar dari sarangnya, lebar ke sektor sebelah kiri, teraja, coba merangkai kembali, lagi merajut kembali, kekurang dari Sotik, masih pemain nomor 3, ada kiri sana, Sotik masuknya, sayang sekali, lagi-lagi, bola penguasa dari Sotik, coba menetralisir, aliran bola dari Dragon kembali lagi. Masih para pemain Dragon anjas parah. Sang kapten hilang. Pendek saja lagi-lagi anjas dapat membaca. Kembali lagi Mitaraga. Punggung dulu pada bagus. Masih bagus. Anjas pendek saja. Passing 1-2. Ke tengah, ke lini tengah. Anjas, masih anjas. Bagus lagi-lagi Mitaraga. Anjas, dorong bola ke depan rupanya. Kembali lagi, masih dekat dengan penjaga gawang. Punggung 1 ada Groho di sana. Kembali lagi Mitaraga, Sotik punggung 13. Iksan, Wahyu, Haryo, nomor punggung 14 di sana. Sang kapten, masih Haryo. Wahyu di sana. Kembali lagi Mitaraga, lompat saja ke belakang, kiper. Aceh kemarin sebulir Raja Kandung esok sore. Putra Kembang FC melawan Blastim FC Mandiraja, juga tak seperti lama. Kembali lagi Mitaraga dari Mendong, mencoba menguasai bola. Lagi-lagi dapat intercept, penguasaan bola. Lagi-lagi bola tersontek keluar meninggalkan lapangan hijau. Shoulder bola ke depan rupanya langsung derek. Kembali lagi mendapat intercept. Penguasaan dari Sotik. Sontek saja. Lagi-lagi bola tersontek keluar meninggalkan lapangan hijau. Lebar ke dalam saja. Masih bisa. Dihambat saja tadi kembali lagi. Masih para pemain Dragon. Pendek saja, melebar ke sektor sebelah kanan. Masih para pemain Dragon. Mencoba peruntungannya di menit-menit akhir ini. Kembali lagi, masih bisa diintersep. Tersendat lagi-lagi aliran bola dari Dragon. Disapu saja ke depan. Kembali lagi, Dragon melebar ke sektor sebelah kiri. Cepat sekali Mitaraga. Apa yang terjadi? Pelanggaran rupanya. Kartu kuning ketiga pada sore hari ini. Peluit panjang lakukan sudah. Sotik masih tetap, masih bisa membentur. Lagi-lagi dari Sotik cukup rapi pengamanannya. Kembali lagi penguasaan shoulder bola dari Dragon, mencoba merangkai kembali, merajut oleh Sotik maksudnya. Lagi-lagi bola melebar ke sektor sebelah kanan. Ada Haryo, masih Haryo di sana. Masih Haryo Mitaraga. Iksan yang dituju. Kembali lagi Mitaraga, penguasaan bola, Aldi yang dituju, Wahyu, Aldi, tackle ketat saja, sayang sekali, Haryo, masih Haryo, shoulder bola ke tengah rupanya, sayang sekali, lagi-lagi, aliran bola yang terlalu deras, sontek saja keluar ke depan, punggung 7 ada punggung di sana, masih punggung, shoulder ke depan saja, Dika yang dituju nomor punggung 19, Lalu kembali lagi Mitaraga.
pelanggaran rupanya. Kembali lagi Mitaraga, lagi-lagi bola terlalu keluar, aliran bola terlalu deras. Lebaran ke dalam saja untuk Megong. Kembali lagi di menit-menit akhir ini. Ini belakang 1-2 mencoba memberikan kepercayaan. Kembali lagi Mitaraga, lebaran ke dalam saja. Punggung 2 ada Bagas di sana. Ke belakang saja Mitaraga. Kembali lagi dari Sodik, penguasaan lepas saja ke belakang. Sang kiper kebanggaan, punggung 1 ada Kriho di sana. Iksan yang dituju, sang kapten. Punggung 4 ada Tegar, masih Iksan. Wahyu, sang kapten rupanya. Kembali lagi Haryo yang dituju, passing 1-2 diperagakan para pemain. Didi nomor punggung 3 lepas rupanya, cantik sekali. Sayang sekali, Bora bergulir meninggalkan lapangan hijau. Informasi lemparan ke dalam saja. Pendek saja lemparan ke dalam Dragon Medong FC di menit-menit akhir ini. Kembali lagi Mitaraga, penguasaan. Sodor bola depan Derek, langsung ke jantung pertahanan sektor sebelah kiri. Ada punggung yang di sana dituju, masih bisa ditempel ketat saja. Lagi-lagi bola terintersep, keluar meninggalkan lapangan itu. Lemparan ke dalam saja Mitaraga. Lay on saja Mitaraga. Ini Pak Toto. Kembali lagi Mitaraga dari Mendong. Masih para pemain Mendong. Belum berangkat. Tangkap dan rupanya sodor bola ke tengah, rupanya kembali lagi masih bisa diamankan. Lagi-lagi cukup rapi penjagaan bola dari penjaga gawang punggung 1. Lagi-lagi sang palang pintu terakhir dari Sodik FC ini bisa diperhitungkan. Kembali lagi Mitaraga, pendek Wahyu yang ini lebih panjang. Bahwa pertandingan telah usai. Terima kasih untuk Dragon FC Mendong di partisipasinya atas event di Danau Cup yang ke-20. Selamat untuk Sodik FC Manduraja, Anda melaju ke babak per-8.